dan I find it 40 candles for me. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to our YouTube channel Keluarga Bahagia di Irlandia. Hari ini tuh aku mau shopping mingguan ya guys ya. Aku mau perlihatin kalian gimana situasinya Mr. Price di dalamnya, karena kan Irlandia kan sekarang lagi bersedih guys ya, karena virus corona ya guys ya. Jadinya banyak yang tutup. Kita lihat guys ya apakah masih rame dan barang-barangnya apakah masih ada di dalam ya. Seperti banyak yang sudah diberitakan, banyak yang kosong, ini kosong ya guys. Kita lihat yuk gimana. Tapi tentunya seperti biasa, surat gila aku bagi belum, keluarga bagi Irlandia. Aktifin notifikasinya dengan menekan tanda bel. Kalau kalian suka video aku silahkan klik thumb up. Kalau bagikan video aku yang bermanfaat silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Ya seperti inilah guys situasi keadaan Mr. Price Kilkenny Irlandia ya. Jadinya teman-teman kalau misalkan tinggal di Irlandia mau cari mie ABC adanya di Mr. Price ya. Oh,
apa-apa kan kartu ucapan ya guys. Dapatkan semua itu kartu ucapan, cuma harganya berapa? 79 sen di sini. Semua ini kartu ucapan dari 1 tahun. Semua semuanya sampai ucapan. Untuk with love sister lah, boyfriend lah. Semuanya deh. Semuanya ada udah? Sudah guys, dari dalam ya keadaannya normal, cuma memang agak sepi sedikit. Terus ada barang-barang itu yang kayak mie noodle-nya aku itu kosong. Tetapi Jerry dapat kebutuhan untuk sekolah dapat dia. Aku ada dapat untuk ulang tahunku yang belum ini. Terus nanti shopping haulnya di rumah ya guys ya. Ceritanya aku itu ke Mr. Price itu selain nganterin Jerry belanja kebutuhan sekolah guys ya, dia beli sendiri ya karena dia kerja. Jerry hebat alhamdulillah guys ya. Jadinya Jerry itu anak tiri kebanggaan ayah tiri Irlandia ya. Jadinya Jerry itu karena dia gak pernah minta-minta uang, jadinya dia punya duit sendiri sekarang karena dia kerja setiap hari Sabtu guys ya, menghasilkan 50 euro. Jadinya kalau sekarang 17.000, jadinya 700.000 per minggu. Jadi ya gak potong pajak karena langsung bayar cash. Terus yang kedua aku tuh mau cari mie ABC, tapi mie ABC kosong guys, makanya terus aku dapat ini. Jadinya aku dapat 3 item ini, memanjakan diriku sendiri ya guys ya, beli untuk kalau nanti pas ulang tahunku. Aku mau kasih tahu kalian ya guys ya, shoppingku apa aja di Mr. Price. Aku cuma habis 7 euro 97 sen ya guys ya, ya sekitar 100 ribuan lah guys ya. Sekarang 17 ribu loh ya, sekitar 110 ribu aja aku. Aku cuma belanja 3 item guys. Lilin 40 tahun, terus ini yang aku pakai di dressku 40 tahun. Ceritanya kan waktu itu kan aku mau ngerayain ulang tahun di Hugen Bar sih guys ya, tapi sekarang kan udah ada misi kan, jadinya semuanya cancel. Makanya aku udah beli ini dan beli ini, ceritanya untuk merayakan. Yowis lah guys ya, di rumah aja. Terus aku beli ini juga. Happy birthday 40, umur 40, fabulous. 40 and fabulous, fabulous. Itu guys ya. Jadinya harganya ini candle-nya 1 euro 49 sen. Itu sekitar 17 sama 17 ya, sekitar 25 ribuan. 25.000. Terus untuk yang ditaruh di sini ya guys ya, jadinya sama baju ininya aku. 2 euro 49 sen. Ini 40.000 ya. 40.000. Terus ini mahal ini guys. 3 euro 94 euro ini 60 ya 70-an ini. Sekitar 70.000. Jadinya sekitar 110-an lah guys ya, aku 3 item. Yang banyak itu malah bos kecilku, si anak tiri bule Irlandia guys. Dia belanja sendiri guys yo, namanya Jerry kan setiap hari Sabtu kerja guys, alhamdulillah ya. Jadinya dia habis 17.56 sen, itu sekitar 300 ribu lah guys yo. Cuma namanya dia yang belanja, aku nggak tahu guys ini berapa aja harganya, yang penting dia belanja ini semuanya untuk keperluan sekolah guys. Masalahnya sekarang dia udah nggak pernah ini guys, beli apa-apa sendiri, pakai duitnya sendiri guys. Nggak pernah minta uang, nggak pernah apa ya. Terus dia keperluannya beli buku sendiri. Kemarin ada beli buku dia online 25 euro. Memang sih pakai kartunya mama, tapi duitnya dia. Dia pinter guys, alhamdulillah guys ya. Jadinya beli buku ini. Di Irlandia ini guys, walaupun libur ya karena Miss C ya, tapi kan harus belajar di rumah dan mengerjakan PR di rumah loh guys. Jadinya harus dikumpulkan. Dikumpulkan via apa nak? Dikumpulkan via email apa WhatsApp? Tugasnya? Tasung. Apa? WhatsApp? Ya, kayak grup. Grup WhatsApp apa? Messenger? Grup email. Grup email? Pelajaran. Oh, pelajaran. Grup classroom, semua mata pelajaran dikirim melalui email guys ya. Jadinya makanya walaupun gak sekolah ya, kebutuhan sekolah tetap beli. Dia setiap hari belajar kerjain PR guys. Jolly Jessica juga, jadinya mereka belajar Senin sampai Jumat kayak orang sekolah itu guys, nggak ada PR. Karena kan si Jolly Jessica abaikan rumahku yang berantakan as always ya guys. Sekarang itu udah
cucian udah bisa lari ke depan karena kan sekarang sudah musim semi ya. Aku ada video itu musim semi di Irlandia, belum aku edit ya guys ya. Itu ini terus juga aku ada belum unboxing aku beli hadiah ulang tahunku sendiri guys, early birthday present ya. Memanjakan diri sendiri modelnya. Terus si Julie Jessica dari sekolahnya dapat buku PR, jadinya mereka mengerjakan tugasnya di rumah Senin sampai Jumat tetap. Terus si Jerry juga setiap hari belajar, ngerjain tugas setiap hari untuk dikirim lewat email kalau si Jerry. Kalau Julie Jessica nanti kapan aja masuk baru dikumpulin bukunya guys. Karena kan masalahnya bukunya itu untuk 1 semester ya nak? Ya. 1 semester kalau yang Julie Jessica. Sudah dalam buku paket itu loh guys ya, buku kalau ya, jirinya beli ini ya guys, beli ini. Harganya enggak tahu berapa aja, yang penting ini. Ya, tunjukin biar jadi ngomong bahasa Inggrisnya. Iya, iya, oke. Ini apa? Review pad. Ya, yang mana ini? Enggak, ini bahasa Inggris enggak. Ini nama brand-nya. Oh, ya ini dia yang bilang yang apa? Review pad ini brand-nya tapi namanya ini. Tapi kan ini kayaknya lebih agak mahalan karena membantu kertasnya lebih enak dipakai. Oh, oke. Terus ini? Itu namanya apa tuh anunya tuh? Folder. No. Hah? Apa folder? Ini untuk anunya folder. Tapi ini hanya folder ya kan Mbak Jerry? Apa? Yang plastiknya dulu. Apa? Ya plastiknya dah. Protect. Oh itu. Pocket. Ya. Plastik pocket. Oh ya. Ini 2 euro ini. 34.000 ini. Ini ada di atas. Abaikan suara-suara cantik ya guys ya, karena memang di rumah ini namanya banyak anak ya guys. Tapi emaknya masih enjoy nge-vlog, namanya YouTube kebahagiaanku loh guys, setelah anak-anakku sama suami tentunya ya, maksudnya kebahagiaan lain maksudnya. Udah ketagihan ya, maklum ya. Terus beli ini tip X, beli sendiri terus beli ini ya. Ini guys ya, dah ini beli ini 2 ya. Sama ini 1 tapi udah dimasuk-masukin guys ininya ya. Karena kan emaknya kan shopping haulnya telat ini. Videonya ininya sudah kapannya itu shopping haulnya baru hari ini. Terus beli ini 2. Beli ini 2 ya guys. Terus beli ini 2. Ya udah segitu aja Jerry habis 300.000 ya guys ya. Yang aku cuma habis 100 aja, 100.000. 980, 110 yang aku 110 yang aku jadinya 300.000 udah itu aja. Terus aku udah mau berangkat kerja ya guys ya. Thanks million for watching our video keluarga bagian Irlandia. Kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you in my next video. Bye bye. Kiss it and love from Ireland.